ai có là trong khi dạ sao là bây giờ không chấp cửa chào con mộng One more lah, tadi terlepas tu, nak ambil. Tiba. Hai, kau apa lah? Jauh batu bola tu. Bah, stay kita. Nak cakap ni. Yalah, panas serenjuk ni, haus. Nah, pulang. Tiba. Bah, tadi kau siap. Bal, kau tahu ke esok? Esok aku dapat handphone baru sudah bapak aku belikan. Wah, gila. Woi, untunglah handphone. Jangan lalu, jangan nak dekat ah. Mesti pinjam dia. Nanti kalau aku dapat handphone baru kan, aku kita tengok video. Kita buat video, kita tangkap gambar sama-sama. Wallah, ini. Okey, wah, dah sabar pula aku mau telefon baru itu. Aku ada satu video aku tengok hari tu. Wes. Dia orang MTA Production yang buat. Mr. The All Production. Akasha Azizi kat tu. Woi, gila best video ya. Nantilah aku downloadkan kau video ya. Best tu. Bagus ya lah, dah sabar jauh mau tengok. Apa tajuk videonya tu? Oh, tajuknya Tempu short film, anggap lah. Okey. Oh, Gigi Bal. Eh, ini telefon baru tu. Ya, baru saya beli kemarin. Eh, gila. Apa-apa pun, assalamualaikum. Salam, waalaikumsalam. Hey, Samsung tu. Ya, saya download tu video Tempu. Ah, sini kau tengok. Ah, ni lah. Apa? Cel. Kau mau ikut kami kan? Tidak. Ronda saya pukul kau. Mau ikut dengar kah? Tempu hijau. Menyentuh hati oh videonya ni. Sebab itu kena di hati. Sebab menusuk kalbu. Semaju video ya. Wah, yeah. Gila. Ini Rasilapu ni Sirena ni yang berjalan ni Rasilapu lah. Sirena? Ya, dia punya pengarah Syaka Syazi tu. Woi, gila best. YouTuber sahabat tu kan. Ha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. J. Eh, nanti lain kali. Dah. Ha, yalah. Lain kali lah. Masuk main nanti lain kali. Sorry. Hahaha. Sebenarnya Iqbal dah tahu bahwa akulah punca semua zombie. Ini ninggen do zombie do chormashita. Sore wa tare. Shinu. Kono wa do mashite. 私のそれが人間のもとは。ベンワッシュ。eh, yes pula. Eh, nantilah Iqbal tu. Malas aku main handphone lah dulu. Eh, kejap. Video apa ni? Bah. Nah, berputar nih. Kejap. Sakit pula. Apa nih? Tidak. Kenapa nih? Kenapa jadi di sini mau keluar rumah sayangnya? Masa aku pikir dia dulu. Apa aja shop kau sibuk main sama telefon ni? Hei, jomlah, main bola. Kau mesti ikut main dengan kami. Gila, saya berubah lah. Una. Oh!
Bukan dia kan yang YouTuber tempur itu? Telepon lah. Hello. Hello. Siapa Syazizi ini? Yang YouTuber tempur. Hasil ini kenapa? Sekarang ni aku yang selamat dari ancaman zombie ni. Macam mana aku minta tolong ni? Apa punca ni? Semua punca dari handphone ni. Macam mana ni? So tu tanya lagi punca dia. Kau tempur je apa macam biasa. Macam dalam video kami tu kan. Kau anggap tiga orang tu sebagai zombie. Kau mau ikut kami kan? Tidak. Ronda saya pukul kau. Mau ikut dengar kah? Kau tempuh ya satu-satu. Yang penting kau tawakal sialah. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, aku akan cuba. Iya. Kau tempuh ya. Oke. Hai. Terima kasih. Wow. Nansil dah hamil video ya Hashmi kah? Apa kau merepek ni ya? So kak. Sini! Kau mesti ikut jadi sebagian mereka. Oh!
One more wah, tadi terlepas tuh. Nah, ambil. Nah sendiri-sendiri padang. Pan. Ah, sebentar ya kan. Aku menyesal bah dengan perbuatanku. Aku lebih pentingkan handphone daripada persahabatan kita ni. Hai. Itulah. Sebenarnya kan handphone ni kan digunakan untuk cari informasi kan. Tapi aku salah guna. Lah kau tak mau kuat betul dengan handphone sampai kau punya tak terus sudah badanmu sendiri. Disebabkan peristiwa tu aku berubah. Itu tu misal. Baguslah kalau aku berubah. Lagipun handphone tu gunanya untuk dekatkan orang yang jauh. Dan bukannya untuk kasih jauh orang yang dekat. Jadi ingatlah, gunalah telefon tu untuk kebaikan. Karena terlampau. Kepada kawan. Ya, kita kawan jelah.